tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim yang sedia ada, untuk mengunjungi mereka dan bertanya khabar, khasnya tentang kesihatan mereka, kebajikan mereka. Merakamkan penghargaan dari pihak syarikat daripada Hanaplas kepada jasa yang telah diberikan oleh former champions kita, kan? Dan dengan partnership yang kita ada dengan MSN dan membawa current athletes berjumpa dengan senior mereka, jadi saya rasa dia dapat menerapkan satu nilai murni lah, di mana kita menyantuni seniors kita dan mungkin belajar apa yang kita boleh belajar daripada mereka, pengalaman mereka. Dan kami ada terima kasih kepada MSN dan juga pihak SEM yang dapat merealisasikan program ini bersama dengan former atlet dan juga current atlet. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hanaplas dan ini sebenarnya untuk saya dan MSN lah. Ini semangat saya terus hidup lah. Ubay ni Haji Safi Ubay ni Haji Ubay MJ Jadi lebih baik hari ini. Saya rasa terharu MSN ingat dekat saya lagi. Saya ucapkan terima kasih daripada Stik Suadi, daripada pihak Hanaplas, daripada atlet-atlet ingatkan saya lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas Majlis Sukan Negara dan Hanaplas kerana dapat memberi sumbangan kepada atlet-atlet bekas yang telah buat pengorbanan yang telah banyak kepada negara. Itulah macam satu milestone, like a starting point dari dulu. So kita orang follow the pace sekarang. Saya hope the next generation follow the pace. Wow, we see it now. Saya memang sedih. Tengok, saya tak sangka macam orang nak datang kan, macam ni. Ramai, saya ingat 2-3 orang je. Dia datang lebih pada 15 orang kan, dekat 20 orang tu. Saya terharu lah, memang terharu lah. Kami daripada pihak saya memang berusaha sangatlah dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak daripada pihak MSN, pihak Hanaplas semua datang untuk berziarah lah ke rumah bekas-bekas atlet. Teruji lah dapat jumpa balik kan, dalam dekat 2 tahun juga tak jumpa. Lepas tu ada program macam ni, dibagi peluang dapat jumpa balik dengan coach. So happy juga. Retire pada 2 tahun lepas, pada hari ini saya jumpa dia kembali, saya rasa gembira lah. Harap Zikri akan buat terbaik pada tahun ni. Terima kasihlah banyak-banyak kepada diorang ni atas sumbangan yang diberi dan prihatin dan ingatan diorang kepada saya, orang-orang atlet lama ni. Sebelum ni jumpa kat track je lah, waktu lumba, waktu training kan. Datang sini kat rumah dia, boleh dapat knowledge how Abang Rosmanawi grow up in the sport cycling. So, I will appreciate lah. Saya personally, saya memang ikut sukan negara dan peluang berjumpa Kak Nur Syamyun, jumpa Abang Rosman Alwi. Ini semua legend-legend zaman saya kan. Jadi bila dapat berjumpa secara bersemuka, rasa macam surreal lah kan. So, dan saya personally ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka semua atas pengorbanan mereka sebagai seorang atlet negara yang telah mengharumkan negara
nama negara kita dengan bangga sekali kan, dan ramai tidak tahu pengorbanan yang you know dilalui oleh ahli sukan kita. Saya rasa terharu sangat-sangat kerana masih ada yang ingat dan hargai saya. Dengar diorang punya sharing story, diorang punya pengalaman yang sangat-sangat saya rasa berharga. Kadang-kadang dengar pun naik berlama-lama kan. So, saya rasa usaha ni yang sangat-sangat bagus, sangat perlu lebihkan lagi kot. Mungkin bila kita bawa lagi banyak-banyak atlet yang muda-muda supaya dengar cerita-cerita ni dan boleh serta rahim. Saya rasa bersetuju dan saya rasa program ini harus diteruskan berpanjangan, dan terima kasih kepada Underplus yang sentiasa pada zaman sekarang dan zaman terdahulu saya, Underplus memang support sentiasa atlet-atlet negara ini. Saya rasa jasa Underplus tu amat besar dan saya harap program ini diteruskan pada semua atlet. Dan sesungguhnya Underplus ini memberikan satu semangat kepada atlet-atlet negara yang akan berjuang dalam sukan SEA ni. Aura tu memberi semangat kat saya jugalah dan rakan-rakan atlet lain, dan insyaAllah boleh sampaikan juga kepada rakan-rakan lain dengan pesanan-pesanan tu, bahawa kalau kita nak main ni, kita kena ada mindset yang kuat lah untuk pergi. Terima kasih untuk rezeki yang dikongsi, dan terima kasih untuk Ina. Allah, dengan sudi datang mangkat lah. Sebab memang tak sangka lah nak datang, walaupun buat apa, Didi bagi tahu nak datang, tapi tak sangka ramai macam ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Sebab walaupun dah apa berhenti daripada main sukan, tapi masih lagi diingati. Alhamdulillah. Kakak Halimah ni memang daripada sukan saya sendiri. Cuma tadi tu, masa saya tengok nama tu, saya tak berapa nak pasti siapa. Tapi kan bila kita dah sampai tadi, betul lah saya kenal kakak ni kan. Alhamdulillah lah, apa orang kata apa, walaupun mereka dah lama berhenti daripada menjadi atlet, tetapi masih lagi diberi perhatian untuk diberikan apa-apa semangat daripada pihak-pihak yang sepatutnya lah. Alhamdulillah lah. Dia orang pun datang dengan mesra. Seronoklah dapat jumpa atlet-atlet baru. Semoga apa teruskan berjuang untuk negara. Rasa terharu sikit tapi gembiralah, bersyukur sebab pihak MSN dan juga ada sekarang ni kita 100+ sudi beri sumbangan dan masih lagi mengingati ex-national kita. Jadi saya pun sebagai atlet pun rasa macam berbangga dan gembira dapat menyertai program ini. InsyaAllah kolaborasi kami dengan MSN akan sentiasa going on. In fact, 100+ adalah produk yang di-endorse oleh MSN untuk para atlet. Ya. Jadi program kami dengan MSN berpanjangan. Dengan SEM juga kami ada program long term dengan SEM, dan insyaAllah kita akan cuba lihat apa lagi kolaborasi yang kita boleh lakukan melibatkan former athletes dan juga athletes pada masa sekarang. Kita berharap bahawa sinergi antara Majlis Sukan Negara, pihak swasta, FNN dan juga 100+ dan juga Persatuan Wartawan Sukan Malaysia, SEM, akan dapat digerakkan untuk menggambarkan kepada masyarakat bahawa kita mengambil berat mengenai kebajikan dan juga masa depan atlet kita dan juga bekas atlet kita, supaya mereka mendapat pengiktirafan dan juga supaya masa depan mereka lebih terjamin.
Saya Rafiq Arif mewakili seluruh warga kerja FNN dan juga 100 Plus ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Jom 100. Saya berharap bahawa program ini akan dapat diteruskan bagi memberikan kelainan dan juga memberikan penghargaan kepada semua atlet yang pernah mewakili negara dan juga bekas-bekas atlet yang telah banyak menyumbang bakti mereka kepada negara. Kami warga sukan Majlis Sukan Negara SAM dan juga saudara Zulkifli Ahmad. Saya Muhammad Syarazi bin Abdul Rahman. Saya Muhammad Zikri bin Zakaria. Saya Rosman bin Alwi, acara berbasikal bersama-sama MSN dan 100 Plus. Saya Rosita binti Latif dari atlet sukan silat olahraga. Saya Zakri bin Ibrahim dalam sukan silat. Saya Puan Halimah binti Hassan, bekas pemain bowling padang Paralimpik untuk Malaysia. Saya Nurul Syakinatih binti Abdullah, bekas atlet renang para ASEAN. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.